Kalau kita dekat luar ataupun dekat pejabat, kita masih boleh onkan lampu ni dan kita boleh offkan balik. Untuk kita set jadual on and off, so kita akan pilih gunakan schedule. Untuk on, saya schedule ataupun jadualkan pada pukul 6 pagi dan untuk off pada pukul 12 tengah malam setiap hari. Hai, Assalamualaikum. Zul daripada Kupon Indonesia. Dalam video yang lepas, saya dah mention tentang keperluan untuk kita gunakan timer ataupun automation system untuk indoor hydroponik. Sekarang ini barang dah sampai, so saya akan tunjukkan cara untuk kita install dan juga kita configure timer ataupun automation system ni. Barang ni memang saya beli online, so kalau ada yang berminat dengan timer ni, nanti saya akan letakkan link dekat description video dekat bawah tu. Saya order 3 jenis barang. Okay, yang ni adalah power meter untuk kita ukur penggunaan power. Yang kedua, yang ni pula temperature dan humidity sensor. Ini dia punya sensor. Dan yang ni adalah untuk timer dan juga automation. So untuk dalam video ni, saya akan fokuskan pada timer atau automation dulu. Next video kita akan fokus pada power meter dan juga temperature and humidity ni. Untuk indoor hydroponik, kita perlu onkan lampu ni sama ada untuk menyemai ataupun dalam sistem pembesaran. Kita perlu on selama 18 jam sehari dan kita perlu off selama 6 jam tiap-tiap hari. So, daripada kita nak off secara manual, so lebih elok kita gunakan timer yang macam ni. Sebelum tu, saya akan tunjukkan sambungan asas untuk lampu LED ni. Timer ni kita akan pasang di antara lampu dan juga kita punya power source. Device yang kita gunakan sebagai timer ni, nama ni adalah Wi-Fi Smart Switch. Okay, function-function yang ada pada device ni, kita boleh timing schedule, maksudnya kita boleh jadualkan bila kita nak onkan lampu untuk grow light dan bila kita nak off. Dan selain daripada tu, kita juga boleh kontrol lampu ni dengan menggunakan app. App ni ada untuk Android, ada untuk iPhone pun ada. Dan app dia pun free. Dan pada device ni kita ada input dan juga output. Input ni adalah daripada kita punya power source. Kita akan sambung dekat bahagian input. Dan untuk output ni kita akan sambungkan pada lampu. So saya akan potong kabel ni dekat tengah-tengah dan kita akan pasang timer ni. Sekarang saya akan pasangkan bahagian input dahulu dan ini yang kita akan sambung dekat plug, dekat dinding. So dekat timer ni memang ada label sama satu input dan juga output, so jangan tersilap. Dan kita kena ikut polariti live neutral, yang coklat ni live dan yang biru ni neutral. Untuk sambungan ni, dia menggunakan terminal block. So, kita perlu longgarkan skru ni. Kita masukkan kabel dan kita ketatkan balik.
Okey, macam ni ya. Next, dekat output, output ni akan pergi ke lampu kita, kat, ke grow light. Pun sama juga, ada live dan neutral. So, kita kena hati-hati dengan tersalah polariti. Pun sama juga, masa menggunakan terminal block, kita longgarkan skru. Kita masukkan kabel dan kita ketat kembali. Mudah je sambungan ya. Ada input, output. Input ni pergi ke plug kita dekat dinding, dan output ni pergi pada kita punya lampu ataupun device yang kita nak control. Dan kita search EV-Link, EV-Link Smart Home. Let's install. Dah siap install, kita klik open. Untuk register ni, saya akan register dengan menggunakan email, dan juga kita boleh klik password. Okey, dah siap register. Macam ni paparan skrin kita lepas kita dah register. Dan sekarang kita dah ready untuk kita add device tadi tu, timer tadi, dalam kita punya app ni. Think Apps. Dan kita cari EV-Link. Kemudian pada dekat permission, kita enable location. Untuk add ataupun pairing ni, kita kena onkan kita punya timer. Dan kita akan nampak lampu LED biru ni akan berkelip-kelip. So, maksud device ni dah ready untuk kita pairing ataupun kita add dalam app EV-Link tadi tu. Okey, sekarang kita klik pada butang tambah dekat bawah ni. Kemudian select quick pairing. Okey, kemudian kita select kita punya wifi yang ada dekat tempat kita. Klik next. Kemudian kita boleh namakan kita punya device ni ataupun timer ni. So kalau kita ada lebih daripada satu timer atau automation, so kita boleh ubah dia punya nama. Untuk yang ni saya akan namakan dia sebagai Seedling.
dan klik pada complete. Okey. Sekarang ni kita dalam LAN mode ataupun local area network. So sekarang ni saya akan disablekan Wi-Fi dan saya akan gunakan mobile data. So Wi-Fi dah disable. So sekarang saya akan cuba untuk padamkan lampu ni dengan menggunakan mobile data. Maksudnya kalau kita dekat office ataupun dekat mana-mana, asalkan kita ada internet, kita masih mampu untuk kontrol lampu ni. Sekarang ni dalam LAN pun function, dan kalau kita gunakan mobile data pun function. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana untuk kita set up timer untuk kita on dan off lampu ni ikut masa yang kita nak. Contohnya saya akan onkan lampu ni pada pukul 6 pagi setiap hari, dan saya akan off pada pukul 12 malam. Untuk kita set jadual on and off, so kita akan gunakan schedule. So, klik pada schedule, add, kemudian kita pilih masa. So yang ni untuk state on. On saya akan ambil pada pukul 6 pagi. Repeat. Kemudian hari, setiap hari, okey, dan state dia on. Ini maksudnya schedule ataupun jadual untuk on, dan klik pada save. Tu kita tengok sini, everyday turn on pada pukul 6 pagi. Ini jadual untuk on. Sekarang kita akan create jadual untuk off. Untuk off pada pukul 12. Pukul 23.59. Repeat. Pilih setiap hari. Klik OK. Save. Kita edit sikit. Silap. State dia off. Ok, sekarang kita dah ada dua schedule. Satu schedule untuk on pada pukul 6 pagi. Kemudian schedule untuk off pada pukul 12 malam. Ok, setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Aquaponik Malaysia dan like video ni. Dan saya ada lagi dua device yang saya akan tunjukkan dalam video seterusnya. Yang ni kita ada power meter dan juga temperature dan humidity monitoring Wi-Fi switch. So maksudnya kita boleh control kita punya device dengan menggunakan sensor.